Isna'u li Ali Ja'far ta'aman innahu atahu ma Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ketika Ja'far itu meninggal di perang e, Muqta. E, maka Nabi mengatakan bahwa buatkan makanan untuk keluarga Ja'far innahu atahu ma yushiruhum. sesungguhnya mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Maka sunnahnya hmm. beliau mengatakan begini, kunna na'udul istima'a ah, inda ahli al-mait wasaniati wasani tu'am minan niyaha kami memandang bahwa berkumpul-kumpul di keluarga orang apa namanya yang meninggal itu maksudnya di situ makan dan seterusnya wal istima dan berkumpul memakan wasaniati toam dan makan itu minan niyaha termasuk ratapan yang dilarang pesta itu memang direncanakan nanti petik sesudah panen panen sawah ya dan itu pesta cuma satu kali satu hari saja Antum bisa bayangkan kalau pesta berulang-ulang di waktu yang tidak siap, kita akan jawab bagaimana sunnahnya. Ya, jadi memang ya. kita biasanya dalam agama ini sesuatu yang kalau kita larang harus ada harus solusi. ada solusi. Ya. Saat Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk berbuat zina, padahal inilah kebutuhan karena hubungan suami istri itu berhubungan antara laki-laki dengan perempuan adalah kebutuhan psikologis biologis. Ya. Maka lewat jalur zina itu dilarang. Maka ada solusi yaitu dengan memudahkan pernikahan. Nah dalam kondisi yang ditanyakan tadi maka perlu untuk kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Isna'u li'ali ja'far innahu atahu buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ketika Ja'far itu meninggal di perang e, Mu'tah, Mu'tah. E, maka nabi mengatakan bahwa buatkan makanan untuk keluarga Ja'far innahu atahu mayasyghiluhum Sesungguhnya mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Maka sunnahnya kita tidak datang untuk makan di situ. Keluarga mempersiapkan makanan bukan seperti itu petunjuknya. Petunjuk dari Nabi kita bawakan makanan. Bawakan makanan untuk mereka supaya mereka tidak terlalu sibuk dengan membuat makanan dan seterusnya. Dan inilah akhlak Nabi SAW dan akhlak Islam itu sendiri yang mengajarkan ketika orang yang sedang tertimpa, tertimpa buka, musibah uh, uh, untuk, diringankan, diringankan. untuk diringankan sebab makan ini adalah kebutuhan sehari-hari mau tidak mau mereka harus makan saat itu dan mereka sedang ditimpa musibah maka saat tiba-tiba tiba-tiba dan ini tidak bisa diprediksi kematian itu tidak bisa diprediksi saya akan mati begini sehingga persiapannya sudah ada itu pun terkuras rumah sakit Ust. terkuras rumah sakit maka tugas kita adalah membuat makanan untuk mereka supaya mereka bisa makan yang berikut Uh, Jari bin Abdullah Al Bajali, uh -huh. ini sahabat Nabi yang ter, termasuk sahabat yang uh, apa namanya terakhir masuk Islam. Yeah. Sehingga apa yang dia sampaikan kemungkinan untuk ninasak tidak ada uh -huh. karena nasak dan mansuk itu kita lihat yang mansuk itu pasti yang duluan, yeah. nasaknya terakhir. Uh -huh. Beliau mengatakan begini: kunna <tuk> naudul indah ahli wasanit tuam Kami memandang bahwa berkumpul-kumpul di keluarga orang apa namanya yang meninggal itu maksudnya di situ makan dan seterusnya istima dan berkumpul mau makan itu dan makan itu minyaniyah termasuk ratapan yang dilarang ya ya jadi uh, mungkin sudah bisa ditangkap dari pemaparan Ustaz ya karena tidak semua pertanyaan harus dijawab ya sebagaimana apa kita datangkan yang lebih baik Ayah. Insya Allah dan ini insya Allah ke siapapun di antara kerabat kita tertimpa kematian, perbuatan mulia yang kita lakukan adalah menyatakan kita sama-sama turut berduka cita dan juga bawakan oleh-oleh, ya mungkin gula, kopi, beras, ya kan, syukur-syukur ikan dan daging, ya kan, untuk jadi hadiah bagi mereka. Itu jadi hiburan, masya Allah. Sebab saat pengalaman orang mau jadwal menikah saja itu ada di antara Ya, saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang sekarang sudah melamar, itu tidak berani menikah sekarang. Padahal bulan Syawal kan bagus untuk menikah. Dia bilang tidak, tunggu dulu habis haji. Tanya ada apa habis haji? Dibilang selesai pemetikan sawah. Jadi pesta itu memang direncanakan nanti petik sesudah panen. Panen sawah, ya. Dan itu pesta cuma satu kali. Satu hari saja. Antum bisa bayangkan kalau pesta berulang-ulang di waktu yang tidak siap ya maka disinilah jamaah sekalian uh, sunnah itu ada sesuatu, sesuatu yang ringan bagi kita sekalian